Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang penyanyi rohani terkenal, Sari Simorangkir. Dia membuat tulisan atau lagu I Hodo Tuhan. Sangat menyentuh hati saya, sangat menyentuh kita semua. Kalau dalam bahasa Indonesianya, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Saudara-saudaraku, melalui lirik yang kita nyanyikan dari lagu yang dipopulerkan oleh Sari Simorangkir, kita merasakan bahwa Tuhan itu adalah penolong, penolong kita. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang kedua dikatakan begini, aku melayangkan mataku dari gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pujian yang dibawakan oleh Sari Simorangkir mengajak kita, menyadari kita bahwa kita memiliki keterbatasan. Yesus sanggup menolong kita seberat apapun masalah kita. Untuk itu saudara-saudaraku, di tengah kesibukan kita, di tengah masalah kita, di tengah hal-hal yang kita hadapi di dunia ini, kalau kita mendengarkan baik-baik lagu Sari Simorangkir itu, kita tersentuh bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan saja. Tuhan saja penolong hidup kita. Tuhan saja andalan hidup kita. Untuk itu, kita senantiasa meyakini Tuhan adalah Tuhan.